Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Amr Fatkul, channel yang membahas tentang pendidikan, video tutorial, dan juga video pembelajaran. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, bunyikan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channel ini. Like video ini dan sebarkan ke yang membutuhkan. Oke, di kesempatan ini saya akan berbagi video tutorial cara upload bukti karya di PMM, platform Merdeka Mengajar. Langsung saja simak video berikut ini. Nah, Bapak Ibu, langkah yang pertama kita masuk ke PMM ya. Kita ketikkan aja di Google ya, PMM. Kemudian kita klik yang ini ya, Merdeka Mengajar, kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik yang buka PMM. Nah, kemudian kita klik ini ya. Pastikan ini kita sudah masuk di akun ini, sudah kita loginkan di Chrome kita ya. Langkah selanjutnya kita klik masuk. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada akun yang sudah saya loginkan ya. Kalau misalkan Bapak Ibu belum login ya, berarti kita klik yang gunakan akun lain, kemudian masukkan emailnya, kemudian nanti masukkan passwordnya dan klik yang berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, karena saya ini sudah login di aplikasi Chrome ini, saya tinggal klik yang ini ya. Untuk melanjutkan, kita login dulu ke PMM-nya. Harus menggunakan akun belajar ya. Nah, tampilannya seperti ini, kita klik yang lanjutkan saja. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah saya login ya ini. Nah, ini adalah akun saya. Kemudian saya klik profil. Nah, seperti ini. Nah, saya back ya. Nah, kembali ke beranda di sini, kita scroll ke bawah, kemudian kita klik yang bukti karya ini. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau melihat karya saya bisa klik di sini. Nah, di sini sudah ada karya-karya saya, sudah yang saya upload di sini. Nah, ini ada bahan ajar, kemudian dan sebagainya. Nah, kemudian jika ingin menambahkan lagi, kita klik yang tambahkan karya Anda. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian kita klik yang misalkan ini praktek pembelajaran. Apa bentuk karya Anda? Kalau dokumen maksimal 10 MB. Kalau dalam bentuk video, Bapak Ibu harus mengupload dulu video tersebut di YouTube ya. Nah, kebetulan ini karena praktek pembelajaran, berarti saya video ini ya. Kita klik yang video ini. Nah, seperti ini. Nah, apakah Anda sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube? Tentu saja sudah ya. Kita klik yang sudah ini. Ini sudah saya upload dan kita masukkan alamat email kita. Ini adalah alamat email YouTube ya, seperti itu. Nah, ini tadi yang akun belajar dan ini adalah alamat email YouTube saya yang ini, yang saya upload di sini ya, video-videonya. Oke, tampilannya seperti ini. Jadi kemudian kita klik yang continue. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi di sini yang sudah diimpor itu ada ini ya, 6, yang belum diimpor ada 400 ini. Nah, kita cari ya videonya. Nah, di sini praktek pembelajaran berdiferensiasi ya, terintegrasi dengan KSE seperti ini. Kita klik ya. Saya klik aja di sini. Nah, seperti ini sudah ada. Ini praktek pembelajaran berdiferensiasi di sini juga sudah ada. Nah, deskripsi ini secara otomatis sama dengan yang deskripsi di YouTube kita seperti ini. Kemudian kita klik yang ini, tujuannya apa? Contohnya berbagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih jenjangnya sesuai dengan jenjang Bapak Ibu ya. Kita klik pilih, kemudian kita pilih kelasnya ya. Nah, pada waktu praktek di kelas 3 kita pilih, kemudian mata pelajarannya. Nah, di sini kita bisa searching ya, ada SPDP seni budaya. Nah, ini seni budaya kelas 3, kemudian ada matematika ya, kelas 3 seperti ini. Nah, seperti ini bisa 3 maksimal ya. Kemudian
pilih sarana prasarannya, kita klik yang pakai ya, nah, seperti ini. Kemudian kita klik yang ini. Nah, kalau sudah, pastikan semuanya sudah benar. Kemudian kita klik yang terbitkan ini. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik bagikan karya. Nah, bisa kita salin link, kemudian kita share ke WhatsApp, Facebook, Telegram, dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau membagikan nanti, nah, bisa kita klik yang silang ini. Nah, di sini sudah muncul ya bukti karya saya. Ini praktek pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE. Nah, kalau saya pencet yang back ini, nah kembali lagi ke sini, di sini ada ya. Nah, di sini belum ada, kita refresh dulu aja. Nah, untuk praktek pembelajaran ini sudah ada seperti itu ya. Kita cek kembali ya bisa. Nah, ini praktek pembelajaran seperti itu ya. Nah, oke, demikian video tutorial cara upload bukti karya di PMM platform Merdeka Mengajar. Semoga bermanfaat, share ke yang membutuhkan. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu. Bunyikan juga loncengnya biar nanti Bapak Ibu dapat notifikasi dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.